Ini kan ini channel aku. Sama aja. Kita apa deh ya? Dari livianers.world. Kapan mau cover bareng? Kalian tungguin aja. Kalian tungguin aja ya. OTW edit. Oh my god. Kalau belum diupload-upload berarti protes ke ayahnya Livia. Soalnya belum diedit. Oke? Oke. Oke. Ditanya mas sudah selesai jawab, tinggal jawab ayahnya Livia. Oke. Dari anak Luf. Kalau Denet keluarga pisang, ini keluarga apa ya? Keluarga bakso. Nanti tenang aja bakalan dibikinin sosnya sama papi. Sakarepmu ayo aduh. Bikinin bakso entar. Bahasa. Oke. Langsung aja next cerbung_idol.junior. Apa yang paling diinginkan Jawa di tahun 2019? Begitu juga dengan Gogo dan Livia. Kan udah 2019. Udah. Oh, aku tahu resolusi. Ya iya Livia. Oh my god. Resolusinya dapat lebih banyak job ya kan? Iya betul. Ah, itu resolusi sih. Emang sih itu nomor satu sih kayak 24 jam dapat job. Gak usah teh oca. Oh my god, kayak teh oca yang 24 jam gak bakalan berhenti nyanyi. Coba kalian, makanya itu perjuangan seorang diva. TikTok, TikTok. Dari MySpot. Ayo, ayo, makanya di dalam. Ya ampun, tidak mau apa John. Halo, aku ada solusinya. Banyak job off air on air sama. Ya, amin. Berat badan jadi 40. Gak bisa. Aku lebih banyak job terus makin sehat. Ya pokoknya tetap sehat terus. Ya makin sehat ya, terus makin tinggi. Of course gak pengen dibilang pendek lagi sama netizen. Soal Joy itu emang bener-bener tinggi. Iya, fakta. Oke udah lanjut fakta. Lanjut dari BRNDD. Ini enggak? Enggak dong. BRNDD. Namanya Brendel Mocer. Dipendekkan kan, tapi panjangnya Brendel Mocel. Iya. Brendel Mocel. Hai Brendel Mocel. Namanya bagus banget. Untuk kalian bertiga yau, apa tanggapan kalian tentang Denet? Tanggapannya yaitu nama yang disingkat. Oke, bener kan? Oke sip, lanjut next. Oke. Okay. Oh my god. Oh my god, oke. Tang U. Next, Shaiku. Dari Diniatis. Mel. Dari Ini baca aja nih kayak gue. Ya Allah. Oh baca aja. Oke. Oke dari Marwa underscore Firdausia. Di mata Livia sosok Jawa dan Gogo itu kayak gimana? Terus apa yang spesial dari Jawa dan Gogo? Dan kenapa Livia bisa manggil Jawa mami dan manggil Gogo papi? Di mata aku sosok mataku mas. Oke, dia tuh sosokku. Dia tuh kayak sosok papi dan little and aku nggak mau bisa ngomong ya. Ini papi, ini papi. Dan spesialnya itu kalau papi itu udah menyayangiku dari kecil. Menyayangiku dari kecil, sudah merawatku dari kecil. Spesial adalah martabak. Hah? Martabak spesial. Dan kenapa dia bisa manggil Jawa mami dan mami? Jadi karisma gitu. Karisma. Oke, siap karisma. Ibu-ibu. Oke. Dari Nurilma underscore underscore. Apa benar Gogo suka Jawa? Yang jawab dia. Enggak kan? Apaan sih? Apa ya? Oh iya. Sebenarnya
kalian bertiga ceritain hal memalukan yang kalian lakuin tanpa sepengetahuan kamera dan orang lain. Ya ini kan pribadi. Top 10 Gugu dan Raisya. Yeay. Oh iya. Itu di depan kamera gua. Itu malu banget sumpah. Iya sih. Oh itu paling lucu yang pas si Raisya marahin Gugu itu kan. Kamu sih. Itu malu banget. Thanks. Wah, yang lain. Saya aja. Lanjut. Next dari dari Nurilma lagi. Apa kenangan lucu kalian bertiga di karantina, ceritain dong. Banyak kan yang bareng-bareng. Oh jangan lupa ya nonton di apa video aku di YouTube ini. Nonton ada di Family Tree sama Mama Anet gitu. Gitu ya. Terus dari Bella STRI. Udah. Kan udah kayak tadi. Ceritain apa dong gimana sih asal usulnya Joe and Gogo jadi mami papinya dia. Asal usulnya itu karena tuh kayak karisma kan. Karena tuh Kak Joa itu sama Kak Gogo. Netizen heboh, netizen heboh. Baru dijawab karisma. Makanya karisma. Kayaknya baru sampai Cilandak takut sama dia mau bubar. Gitu. Untuk kalian bertiga paling dekat dekat sama siapa di IG alasan? Dekat sama semuanya. Iya. Siapa ya? Aku sih dekat sama semuanya. Iya dekat sama semuanya. Terus buat kalian yang bilang pilih-pilih, bilang pilih-pilih. Iya. Cuma kalian nggak pernah lihat kita. Kalau nggak pernah lihat semuanya bareng dalam satu frame aja. Mereka pilih-pilih kalau ke pasar. Ah. Gitu. Dari idol.ovc tinggal F plus N yang belum terungkap. Apa benar itu artinya Freedom Najwa? Itu artinya jadi sebenarnya itu F sama N itu jadi artinya itu F sama N itu artinya sebenarnya makin heboh lagi netizen di kolom komentar semua heboh. Satu video ini itu. Ini dari Glittery Stories. Liv, kamu sebenarnya anak sopo sih? Go Queen atau Dena? Ya. Wow. Atau Imam. Tidak legendaris ya Imam. Oke, next ada dari M Trans. Joa Queen spasi BPS. Jangan lupa untuk nonton, rapain komen dan ya netizen harus heboh. Yes.